Hai, kita akan belajar bersama matematik tahun 5 bersama Cikgu Masliza. Kita belajar sampai dapat. Baiklah, selamat datang ke channel Cikgu Masliza. Hai murid-murid. Kita akan belajar tentang menambah dan menolak nilai wang. Objektif pembelajaran kita 3.1 operasi asas melibatkan wang. 3.11 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1 juta ringgit. Begitu juga dengan tolak hingga 2 nilai wang daripada 1 nilai wang dalam lingkungan 1 juta ringgit. Sebelum kita pergi kepada menolak dan menambah nilai wang, apa kata kita buat sikit ulang kaji cara menulis nilai nombor. Baiklah murid-murid, di sini ada satu soalan. Tulis nilai yang berikut dalam perkataan. Okey, cikgu beri satu nilai iaitu RM23,985 dan 45 sen. Okey, di sini ada beberapa bahagian. Okey, untuk menulis dalam perkataan, kamu perlu tanda kat sini. Ini untuk ruangan sen. Ha. Kamu perlu tahu di sini ruangan sen. Okey, kemudian sini RM10,000. Okey, kat sini untuk nilai ribu seperti yang pernah cikgu tunjuk cara nak baca nombor dalam perkataan. Jadi, yang ini hanya simbol. Kita tak perlu sebut. Jadi, kita sebut satu-satu. 23,985. Okey, untuk sini, sebelah sini sen, sebelah sini ringgit. Tanda huruf R. Ringgit dan sen. Okey, tengok macam mana tulis. Okey, 23,000. Nampak tak ribu kat sini? Kat sini nampak tak? Silap tanda. Okey, nampak tak kat sini ribu? 23,985 ringgit. Nampak tak tanda ringgit? Sebut sekali saja ringgit. Kemudian 45 sen. Okey, ni mesti dalam ayat awak mesti ada perkataan ringgit dan juga sen. Kalau tak ada dua perkataan ini, ia bukanlah nilai wang. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Tulis dalam perkataan juga. Okey, cikgu bagi nombor. Ingat, tengok nampak ni garis siap-siap untuk sen, huruf S. Sebab sini, ringgit, R. Okey, RM100. Oh, ini untuk tanda ribu supaya awak tersilap. Okey, letak atas dia. Okey. Ringgit, RM ni jangan kita tulis RM. Tak payah. Ini adalah satu simbol. Okey, kita baca tengok. RM310,542.80. Ha, betul tak? Check tengok. RM310,000. Okey, garis 1,000. RM542. Dan 80 sen. Ha, dekat tadi ayat cikgu tak letak dan ni. Cikgu letak dan. Tak ada masalah untuk perkataan dan. Okey, cikgu harap kamu boleh tulis dalam perkataan. Baiklah, tadi kita buat dalam perkataan. Sekarang kita buat dalam angka. Okey, sama sahaja. Okey, tulis nilai yang berikut dalam angka. Kita buat terbalik macam tadi. Tadi cikgu buat dekat angka, sekarang cikgu akan buat dalam perkataan. Kita cari perkataan yang penting, tanda penting tu. 17,000. Okey, ribu ni penting. Okey, kita tahu ribu. Okey, 348. Ringgit ni nilai duit, nilai wang. 25 sen. Okey, perkataan yang penting yang perlu kita ingat. Okey, kat sini cikgu letak kat sini. Titik. Okey, ada dua sen. Kemudian, RM10,000. Ini tempat ribu. Okey, RM10,000.
Okey, sekarang ni 17. 17, 1, 7. Okey, kat sini ribu. Ribu dah tanda dah kan? Okay, ribu tanda dah. Okey, 348. Oh, ada ratus. 348. Yeay, 25 sen akhir sekali. 25 sen. Kan dah siap, kita buat dengan hati-hati. Tapi ingat, ini bukan jawapan yang tepat. Di depan kita perlu letak simbol sebab ini adalah nilai wang. Okey, cara menulis dengan betul dan tepat. Okey, 17,348 ringgit 25 sen. Mesti ada simbol. Simbol wajib lah. Simbol ni wajib. Okey. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, 923,522 ringgit 74 sen. 923,000. Okey, ni garis. Okey, ni ada ratus ni. Maknanya ada banyak. 502 ringgit. 2 ringgit. Okey, bulatkan ringgit. 74 sen. Ha, nombornya sangat pening nak ingat. Okey, tak apa, jangan susah hati. Okey, letak titik untuk sen. 74 sen kan? Okey, letak siap-siap. 74. Ha, tak ada masalah. Okey, kemudian 10 ratus ini 4,000. 10 ratus. Okey, 900. Okey, letak dulu 9. Sini 9 kan? 400. 1,000. 23. Okey, kita letak 23. Ni kan 4,000. Okey. 500. Letak 400. 500. 2 ringgit. 2 ringgit. 2 ringgit saja. Bukan puluh. 2 ringgit. 2 ringgit. Puluh ada tak? Puluh tak ada lah. Letak sifar. Dah siap. Ingat, dekat depan ni perlu ada simbol ringgit. Okey, awak salin semula. Letak dengan kemas. Okey, letak RM. 923,502 ringgit 74 sen. Cikgu harap kamu ikuti teknik cikgu ini supaya kamu dapat jawab tanpa salah. Baiklah, kita akan pergi menambah nilai wang. Okey, soalan yang pertama, menambah nilai wang. Okey, di sini ada soalan RM23,156 ringgit 75 sen tambah dengan RM4,857 sama ringgit sama dengan. Okey, kita akan susun dalam bentuk lazim. Murid-murid ingat, di macam perpuluhan juga, di sini ada titik sen. Di sini tiada. Jadi tugas kamu yang pertama, kamu perlulah letak titik dan jangan lupa dua tempat selepas titik untuk nilai sen. Wajib ya, supaya kamu tak melakukan kesilapan. Kata kamu susun salah. Okey, kita susun baik-baik. Okey, yang ini tadi RM23,156 ringgit. Okey, tambah dengan. Nampak tak cikgu letak siap-siap kat sini sifar. Perlu diingat, ini dapat membantu awak elakkan kesalahan. Kalau tidak, awak letak 7 ni, bawah 5 pula. Beza tau ringgit dengan sen. Okey, sekarang kita tambah. Tambah macam biasa. Tambah macam nombor perpuluhan. Okey, 5 tambah sifar, 5. 7 tambah sifar, 7. Okey, kemudian 6 tambah 7. Letak titik. 6 tambah 7 ialah 13. Okey, 5 tambah 5 tambah 1. 11. Letak atas 1. Okey, 8 tambah 1 tambah 1 ialah 10. Okey, 1 di sini. 4 tambah 3, 1, 8. Okey, ni 2. Jangan lupa tulis RM dekat dia. Simbol. RM ialah simbol mata wang.
Itulah jawapannya. Okey, hati-hati ketika menjawab. Baiklah, contoh kedua melibatkan tambah nilai wang yang melibatkan tiga nombor. Okey, perlu diingat. Okey, saya mark sini. Okey, ada sen. Sini pun ada sen. Ni pun ada sen. Jadi, senanglah kerja kita. Samakan titik sahaja. Okey, susun baik-baik. Okey, nampak tak cikgu susun? Okey, samakan titik. Ha, samakan titik. Serengat ni. Okey, samakan titik. Okey, sama. Awak perlu ingat, titik mesti sama. Okey, sekarang kita tambahlah. Okey, kita jumlahkan dia. Sifar 5. Sifar jawapan dia 5. 8, 2, 2 sama juga dengan 12. Letak atas sini. Okey, jangan lupa letak titik dulu. Okey, kemudian 1, 6, 2, 9. 5, 1, 2, 8. 8, 1, 9. 6 dengan 3, 9. Ini 3. Jangan lupa letak simbol RM. Okey, dah siap. Jadi, menambah dengan mudah. Dalam murid-murid, kita belajar pula menolak nilai wang. Baiklah, contoh yang ketiga, menolak nilai wang. Okey, mula-mula kita pastikan ada sen. Ha, senang kerja kita untuk samakan titik. Susun macam biasa. Okey, samakan titik. Tolak. Okey, sama titik ni. Okey, kerja kita. Sekarang kita tolak. Okey, 5 tolak sifar, 5. 5 tolak 4, 1. Okey, letak titik, jangan lupa. Sifar tolak 1 tak boleh. Pinjam dekat jiran sebelah, tinggal 4. Okey, kemudian kat sini jadi 10. 10 tolak 1, 9. Okey, 10 tolak 1, 9. Kemudian 4 tolak 7 tak boleh. Kita kena pinjam. Pinjam dekat sebelah jadi 3. Okey. Kat sini dia 14 sebenarnya. Okey, kamu ingat dalam kepala kamu. So, jadi 7 kat sini. Okey, 3 tolak 4 tak boleh. Masih lagi kena pinjam. Okey, kat sini tinggal 1. Dekat sini 13. Tolak 4 ialah 9. Kemudian 1 tolak 8 tak boleh. Kena pinjam lagi. Kat sini tinggal 4. Jadi, sini 11 tolak 8, 3, 4. Jangan lupa simbol RM. Dah siap. Okey, contoh yang keempat, cikgu akan tunjuk satu nilai wang yang tak ada sen. Okey, RM300,500. Tolak dengan RM123,580. Okey, kat sini tak ada sen kan? Okey, tak ada sen. Kita kena buat apa dulu? Letak siap-siap kat sini untuk pengetahuan kamu. Untuk kamu elakkan berlaku kesilapan. Okey, lepas tu susun balik. Kemudian tolaklah. Ikut susunan titik. Ingat pesan cikgu. Nombor perpuluhan ataupun nilai wang. Samakan titik dahulu. Kemudian cari jawapan. Okey, sifar tolak sifar. Sifar, sifar tolak 8. Kena pinjam. Kalau pinjam dekat sebelah tak ada. Dekat sebelah sini pun tak ada. Kita pinjam dekat nombor yang ada. Jadi dia tinggal 4. Okey, dia akan bagi sebelah sini. Sebelah sini akan ada 10 tapi dia kena simpan, kena beri ke orang satu kan, jadi dia tinggal 9. Sini pun sama, dia akan beri kepada sebelah sini 1. Jadi dia tinggal 9. Okey, kat sini dapat 10. Okey, baru boleh tolak. 10 tolak 2, 8. 10 tolak 8, 2. Okey, jangan lupa letak titik. Okey, 9 tolak 5, 4. 9 tolak sifar, 9. 4 tolak sifar, 4. Kemudian sifar tolak 3 tak boleh, pinjam dekat sini. Okey, tinggal 2. Okey, sebelah sini sebab dia kena bagi 1 dekat kawan sebelah sini, dia tinggal 9. Dia dapat 10. Okey, 10 tolak 3, 7. 9 tolak 2, 7. 2 tolak 1, 1. Jadi jangan lupa simbol RM. Okey, macam mana? Cikgu harap kamu boleh jawab dengan baik. Baiklah murid-murid, untuk kukuhkan pengetahuan, mari kita cuba latihan dalam buku teks tahun 5. Okey, kamu ada banyak lagi soalan yang kamu boleh
Dekat sini menambah nilai wang. Dekat sini menolak nilai wang. Ada beberapa soalan yang boleh kamu cuba. Okey, jangan lupa cuba untuk tambahkan pengetahuan ataupun kukuhkan pengetahuan kamu. Baiklah murid-murid, hanya itu sahaja video kali ini. Kita belajar menambah dan menolak nilai wang. Jadi, kita akan berjumpa lagi di kemahiran seterusnya. Okey, cikgu berharap kamu sentiasa membuat ulang kaji untuk menjadi bijak matematik. Okey, bye. Terjumpa lagi.